Halo guys, kita kali ini bakal mencari lokasi lagi guys. Karena lokasi lama sudah habis. Sekarang kita mencari di lokasi pasir ini. Inilah ciri-ciri lokasi yang biasanya ada timahnya guys. Ini nggak tahu nih bekas apa ini guys. Ini sudah semak untu nih. Kalian lihat itu hutan-hutannya. Sudah lama ini ditinggal. Biasanya sih ini bekas tailing perusahaan guys. Nah ini guys, jadi kalian kalau mau cari lokasi di darat, nah, kalau ada batu-batuan begini biasanya ada natima nih guys. Kita menggunakan alat ini, piring sama cangkul guys, untuk mengeceknya. Nah ini guys, tapi guys, nah seperti ini guys, ini lubang guys, bekas saya lagi tadi guys. Nah, kalau yang pasir halus biasanya nggak didiami timah guys. Timah tuh diamnya di pasir-pasir kasar biasanya guys. Kita cek buat lubang baru lagi guys. Nah, kita coba di sini lagi guys. Sini guys. Kita cangkul dulu guys. Cari yang ada bebatuannya. Kalau yang halus-halus ini biasanya tidak ada guys. Tapi kita bawa nih guys untuk sampel. Ini pasir halus guys ya. Ada apa enggak nah. Saya tuh menggunakan piring guys. Ini sangat dalam ya. Itu baru ada yang kasar-kasar guys. Coba kita cek dulu guys. Ini yang halus guys, pasir halus. Nah, lihat guys. Tidak ada timahnya. Dia itu biasanya ada timahnya tuh pasir hitam. Ada batu-batuan. Bercampur pasir garam guys. Di situ biasanya timah tuh adanya guys. Nah, ini guys. Kan ini ada guys. Ini kan ada itu pasir garamnya guys. Nah itu guys, itu. Tapi ini sudah bisa dikerjakan. Kita cari lagi yang mampau lagi guys, siapa tahu ada guys.
Oh, dikit juga, guys. Kita coba yang ini. Ini ada batu-batuan nih, guys. Biasanya adanya timah, guys, tapi nggak tahu. Belum kita cek. Kita cek dulu. Ramas-ramas, guys. Guys. Kan, guys. Sudah ada bayang-bayangannya. Guys, ini sih apalagi ada batu ini, guys. Ini batu, kalau kami bilangnya batu jik, guys. Ini bekas tailing perusahaan, guys. Biasanya, guys. Yang udah lama nih. Udah ratusan tahun, guys. Tailing. Nah, tuh, guys. Ini kalau dia seperti ini terus, guys, barangnya bisa belasan kilo nih, guys. Paling kecil ini 7 kilo, guys. Kita bakal pindah di lokasi ini, guys. Ternyata ini sip, sudah survei membuktikan ini sudah ACC ini, guys, siap dikerjakan. Lama, guys, tidak mampau. Pagi sekarang timah murah, guys. Nah, itu, guys. Tuh, mantap sekali barangnya. Nah, guys, kita bersih. Kalian melihat biji timah atau enggak tuh. Kalau ini besi, guys, ini. Tuh halus timahnya nih. Ini biasanya OC75, tapi ini masih ada bongkainya, guys, atau timah debu. Nah, ini sekitar kalau dibersihkan sekitar 70% timah aslinya, guys. Seperti itulah, guys. Nah, ini, guys. Ini banyak bebatuan nih. Inilah ciri-ciri kalau ada timah, guys. Ciri-cirinya, guys. Nah, ini batunya, guys. Yang kasar-kasar gini bercampur pasir garam. Biasanya ada, guys. Kita survei kan, guys. Nah, ini, guys. Pasirnya kita rendam dengan air. Setelah itu kita ramas-ramas nih. Kita buang batu-batu ini. Ini batu. Batunya dibuang, guys. Nah, ini, guys, batu jik. Juga biasanya kalau buang pasir putih gini, guys, ada emasnya, guys. Cuman si emasnya nggak banyak. Istilahnya emasnya cuman istilah sambil nyelam minum air, guys. Nah, itu, guys, sudah ada kelihatan. Caranya beginilah. Kalau bagi pemula untuk mencari lokasi di darat atau bekas-bekas tailing pakai piring enak, guys. Jadi biar tahu ini berapa kilonya kalau kita kerjakan. Timahnya udah kelihatan, guys. Mantap, guys. Alhamdulillah, guys. Kita mendapat lokasi yang mampau, kan bilangnya, guys. Mantap, ini bikin semangat kerja, guys. Apalagi timah sekarang sangat murah. Enggak seperti dulu. Oh, itu, guys. Kalau ini, guys, nah tuh, kalian lihat itu, nah tuh, ini timahnya. Ini mencari gaji 1 juta sudah pasti, guys, kalau dia benar-benaran
ada merata guys, tapi si timah itu istilahnya katanya berantu guys. Biasanya dicik ada, pas didudukin lokasi barangnya nggak tahu kemana guys. Lagi biar pasti. Ini. Atau gini aja guys, kalian cara mengecek saya biasanya menggunakan tangan ini guys. Kalau seperti ini ya guys. Kalau menggunakan tangan sudah ada seperti ini bayang-bayangan ini. Ini sudah dipastikan guys. Nah, kalau menggunakan tangan sudah seperti ini, sudah dipastikan 5 kilo timahnya guys. Itu paling kecil guys. Tapi kalau kalian cek pakai tangan nggak ada, itu mesti pakai piring. Kalau pakai piring juga nggak ada, jangan dikerjakan. Guys, mantap guys. Ada besi guys. Begitulah guys cara mengecek lokasi timah darat. Bagi kalian yang pemula baru belajar menambang biji timah, bisa kalian tiru cara saya guys, menggunakan piring. Kalau seperti ini jangan ragu-ragu lagi, silakan kalian pasang, sudah pasti itu